Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya berada di kawasan Stasiun Sudirman atau Stasiun Dukuh Atas. Tempat ini sekarang ngetren dengan sebutan Citayam Fashion Week. Di tempat ini setiap sore hingga malam, terutama dan khususnya pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur, anak-anak muda dari berbagai daerah berkumpul untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Ada yang mengambil foto, video, dan berlenggak-lenggok bak model atau peragawan atau peragawati. Dari aktivitas tersebut membuat kawasan yang disebut juga sebagai Sudirman Fashion Street ini populer, bahkan menular hingga ke Thailand. Nah, ada satu hal yang menarik di tempat ini. Nah, di tempat inilah biasanya ribuan orang berkumpul untuk melihat mereka yang berlenggak-lenggok bak model. Permasalahan yang muncul adalah ketika kawasan ini menjadi tempat perkumpulan ribuan orang, maka muncullah sampah. Untuk mencegah sampah yang berserak, di tempat ini ada aturan yang sangat tegas, yakni dilarang buang sembarangan. Bila melanggar aturan tersebut akan dikenai denda sebesar 500 ribu atau 500 juta. Di depan mata saya ini ada papan yang mengatur aturan dilarang membuang sampah sembarangan tersebut. Yuk kita lihat aturan-aturan yang ada. Nah, ini salah satu dari aturan yang terpasang di tempat Citayam Fashion Week ini. Ini aturan yang menegaskan dilarang membuang sampah sembarangan. Di zebra cross ini ada aturan yang demikian sebanyak 3 papan. Selain di sini, ada di sampingnya, yaitu yang tempat saya berjalan ini, ya ini. Inilah juga aturan yang menegaskan dilarang buang sampah sembarangan. Bila melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 500 ribu atau 500 juta. Jadi jangan sekali-kali buang sampah sembarangan di tempat yang populer disebut Citayam Fashion Week ini.